Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada Redmi Note 7 ya. Ini adalah rencana pengganti kebutuhan YouTube saya. Karena di sebelumnya saya gunakan Redmi 4X dan saya rasa sudah capek ya. Udah 2 tahun menemani saya, baik itu bikin video tutorial ataupun yang lainnya, bahkan ngedit tutorial itu saya gunakan Redmi 4X. Nah, ini saya ingin meminang Redmi Note 7 dan kebetulan ini diinformasikan kamera 48 MP ya. Oke, kita akan bongkar ya bagaimana isinya. Saya kasihan ya, lihat Redmi 4X saya yang 2 tahun saya paksa untuk bikin sesuatu. Ya, hasilnya terlahirlah channel Teknisi Deso. Itu semua saya hasilkan dari perekaman di Redmi 4X ya. Nah, karena faktor usia ya, 2 tahun penggunaan ya kemungkinan sudah capek, saya berpaling ke Redmi Note 7. Ya, ini kita buka ya. Sebetulnya ini unboxing, tapi kategori unboxing di channel saya itu kurang familiar ya. Ya, ini Redmi Note 7. Saya gunakan yang global version. Jadi ada yang versi resmi. Ini saya dapatkan di harga 2,5 ya, RAM 4, memori internal 64 GB. Ya, ini saya buka dan ternyata dikasih bonus ya, jelly. Ya, ada jellynya. Ya, lumayan ya. Jadi ini versi distributor untuk global ya. Karena versi distributor tuh ada yang dari China, biasanya dia tulisan Cina ya. Kalau yang versi global itu sudah ada Play Store, lalu penggunaan bahasa juga bahasa Indonesia, lebih mudah ya. Ini saya pilih warna apa ya, ini biru ya. Ya, warna biru Tosca, atau saya kurang familiar ya, intinya saya ya tinggal pesan warna biru begitu. Ini kita lihat ya, untuk port USB nya atau untuk kabel charge nya dia menggunakan apa ini ya. Ternyata kabel charge nya dia sudah type C ya, jadi bukan lagi untuk type B atau USB konektornya, jadi type C, dia menggunakan type C. Nah, ini untuk batok kepala casnya, adapternya pun sudah internasional, jadi sudah global, tidak gepeng seperti distributor ya. Dan memang tidak ada headset ya untuk pembelian barunya. Ya, ini jadi HP goib ya, yang saya tahu. Entah kenapa goibnya itu permasalahan mungkin di harga ya, dengan spesifikasi begitu harga juga terjangkau. Oke, kita akan langsung pengkletean ya. Pengkletean siap, 1 2 3. Oke. Ya, saya nyalakan ya. Ya, muncul Redmi. Jadi ini memang generasi terbaru ya untuk di Redmi Note. Dan ini waktu launching pertama kali saya dengar di harga 199 ya. Namun itu mungkin di launching awal itu banyak yang berebut ya. Dan untuk sekarang harganya sudah yang
mungkin yang 332 itu 2250 untuk distrinya. Nah, ini sudah terbuka ya di menunya. Saya tidak tahu apakah hasilnya memang 48 megapiksel, tapi secara default yang saya tahu informasinya ini 12 megapiksel. Namun bisa dimaksimalkan ke 48 megapiksel dengan mode Pro. Ya, ini RAM 4, memori internal 64 GB ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menemani ke depan untuk saya proses selanjutnya ke channel saya. Karena saya jujur tanpa kamera ya, tanpa kamera yang lainnya. Jadi yang saya gunakan itu semua dari HP. Baik pengeditan, baik kamera, proses YouTube saya itu semua menggunakan HP. Ya, ini ya lumayan ya. Dari fotonya juga oke, dan videonya sudah ada stabilizer atau mode stabilisasinya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya atas supportnya. Ini berkat kalian semua. Dan untuk pemula tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.